mendapat julukan sebagai kota santri, juga mendapat julukan sebagai kota kretek. Hal ini didasari dengan adanya industri rokok di Kudus di era Niti Semito. Berjalannya waktu, industri rokok di Kudus ini terus tumbuh dan berkembang, mulai dari industri rokok kecil, kecil menengah, hingga industri besar. Tak heran jika dengan banyaknya perusahaan rokok di Kudus saat ini, Kabupaten Kudus dapat menyumbang kas ke negara sebesar 37 triliun rupiah. Yang mana jumlah tersebut merupakan pendapatan dari sektor cukai di tahun 2022. Namun, dari jumlah angka tersebut, Kabupaten Kudus mendapat pengembalian dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dapat digunakan untuk kemajuan masyarakat Kudus. Di tahun 2023 ini, Kabupaten Kudus mendapat dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 238 miliar rupiah. Dengan besaran angka dana cukai yang distorkan ke pemerintah pusat, Kabupaten Kudus terus berupaya untuk menekan terjadinya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus. Salah satu yang dilakukan dan terlihat hasilnya yakni dengan adanya kawasan industri hasil tembakau atau KIHT yang berada di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, KIHT memberikan kesempatan para pekerja rokok kecil menengah untuk dapat terus beroperasi dan menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal. Keberadaan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT di Kabupaten Kudus memiliki peran sentral bagi pengusaha rokok kecil berkembang. Keberadaannya dinilai dapat membantu pemerintah dalam memberantas keberadaan rokok ilegal. Selain untuk menekan peredaran rokok ilegal, pembentukan KIHT juga bertujuan untuk menekan angka pengangguran dengan mengembangkan dan meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah pada sektor hasil tembakau. Belum di KIHT, itu sebetulnya kan saya punya pabrik tapi yang tidak dilokasi di sini. Setelah saya di sini itu merasakan ada kelebihan bahwa di sini itu dari karyawan itu lebih mudah, terus fasilitas yang ada di pabrik ini semuanya tidak kayak di sini, berarti ada kelebihan dan seperti itu. Kelebihannya misalnya gini, dari segi apa kantor, dari segi lokasi, dari segi kembali ke karyawan juga enak, terus ada pendekatan dari perindustrian, dalam arti ada kunjungan-kunjungan untuk memberi arahan-arahan supaya seperti ini lebih enak. Pokoknya saya merasakan lebih enak di sini daripada yang saya pernah di luar sini gitu. Masuk ke sini 2019 ya. Perkembangan produksinya seperti apa, Pak? Perkembangan produksi alhamdulillah ya, walaupun sedikit-sedikit ya, istilahnya masih masuk gitu, walaupun ada berapa misalnya per orang itu dikasih pekerjaan misalnya sampai 2000, 3000 itu kadang bisa gitu. Tapi di sini lebih enak, dari semuanya lebih enggak nganu. Tempat-tempat misalnya kayak sepeda motor kayak apa itu lokasinya enak. Jadi seperti itu. Fasilitas itu, Pak, laborat. Laborat lebih bagus. Dulu waktu belum masuk di sini, saya laborat kan masih di perusahaan lain, misalnya di Jarum atau di Noyorono itu. Tapi sekarang sudah punya sendiri, lebih enak, lebih mantap. Menekan angka, menekan pengeluaran, Pak, ya? Ya, menekan pengeluaran dan selalu bisa berkomunikasi, selalu kapan jadinya jadi enak. Oh, punya ancang-ancang. Misalnya untuk membuat merek baru itu kan istilahnya apa? Bisa ancangannya, oh hari ini kira-kira tanggal ini kira-kira jadi itu seperti itu kira-kira.
manfaatnya apa aja sih, Pak? Kalau di KIHD manfaatnya, Mas, dari awal ada regulasi. Ada regulasi PMK 200 yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan kecil gulung tikar karena luas pabriknya kurang 200. Sehingga di saat itu banyak pabrik yang gulung tikar karena tidak standar dengan apa yang dihendaki pemerintah, terutama cukai. Nah, waktu itu saya, pabrik saya hanya 185, jadi waktu itu memang saya harus nggak bisa. Untung ada PMK 200-an, ada KIHT ini, jadi saya dapat tempat di sini. Pak, setelah di sini, Pak, bagaimana, Pak, perkembangan dari produk di sini, Pak? Alhamdulillah di sini kita dapat binaan dari Disprindak, kita dapat bimbingan dari cukai, kita bisa tambah produksinya dari di kampung dan di KIHT ini. Di sini sangat membantu. Di sisi lain itu ya apa kontraknya ya agak mendingan gitu. Jadi sangat membantu lah bagi saya itu. Terus selama ada KIHT ini apakah industri jenengan berkembang mulai dari pekerja maupun produk jenengan? Ya kalau di sini itu gini, Mas. Karena kita kan juga pabrik baru. Di sisi lain itu kalau kita masih pemasaran lah istilahnya, kan kita baru 1 tahun di sini kan, itu gitu, Mas. Perkembangannya bagaimana? Ya alhamdulillah, dari dulu pabrik ini dulunya hanya 1 merek, sekarang sudah 10 merek, gitu. Dalam kurang 1 tahun ini? Iya, dalam 1 tahun. Untuk penjualannya dari mana aja, Mas? Kita penjualan, kita ada yang Jawa Barat, ada yang Sumatera, ada Sulawesi juga gitu. Keberadaan kawasan industri hasil tembakau dinilai mampu menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus. Selain itu, mampu meningkatkan produktivitas rokok kretek bagi pelaku usaha rokok kecil di Kudus. Kondisi tersebut mengundang banyak pengusaha rokok kecil yang ingin bergabung di KIHT Kudus. Tempat yang sudah terisi oleh produsen rokok di KIHT, pemerintah Kabupaten Kudus dalam waktu dekat ini akan mendirikan sentra industri hasil tembakau atau SIHT. Rencananya, SIHT ini akan dibangun di atas tanah Pemkab di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kudus dengan luasan tanah 3,6 hektar dengan rencana pembangunan secara bertahap.
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM atau Disnaker, Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus terus mengejar target agar mampu menyerap anggaran untuk pembangunan SIHT di tahun 2023 ini bisa terserap maksimal. Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan, menjelang tutup tahun 2023 ini, pembangunan SIHT terus dikejar. Saat ini, master plan dan studi kelayakan SIHT sudah jadi, kemudian untuk dokumen UKL-UPL sudah 95%. Di tahun 2023 ini, Kabupaten Kudus mendapatkan pengembalian dana bagi hasil cukai tembakau sangat besar, yakni sebesar Rp238,52 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan perolehan pengembalian dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disetorkan ke pemerintah pusat di tahun 2022 sebesar Rp37 triliun rupiah. Kalau untuk progres SIHT, ini master plan sudah jadi, maket juga sudah jadi, sudah diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja UKM, kemudian studi kelayakan sudah jadi, DED berproses, ini sudah SPK prosesnya, tinggal pelaksanaan 2 bulan ke depan untuk penyelesaian DED. Untuk gambarnya nanti SIHT itu? Kalau SIHT, kita menggunakan tanah milik Pemkab di Desa Kelaling. Untuk luasan di Desa Kelaling, tanah milik Pemkab tersebut seluas 3,6 hektar. Tetapi untuk tahap pertama ini, kita masih hanya 1 hektar yang kami gunakan untuk pembangunan sentra industri hasil tembakau. 3,6 hektar untuk luasan seluruhnya. Nanti kami juga melakukan proses uruk sebelum pembangunan. Semua kami uruk seluas 3,6 hektar, tetapi untuk pembangunannya menggunakan sementara ini di tahun 2023 di 1 hektar dulu. Rencananya nanti di Kudus itu ada berapa blok, ada berapa unit atau seperti yang digambarkan di DKI atau gimana? Ya, kalau untuk SIHT direncanakan ada 15 gedung produksi dilengkapi dengan hanggar bea cukai, pos keamanan, kemudian untuk ruang laboratorium pengujian tardin dan nikotin. Sementara di tahun 2023 ini 15 gedung produksi. Itu nanti dapat menampung berapa para pengusaha rokok? 15 pengusaha rokok skala kecil. Masing-masing gudang itu kurang lebih 40 pekerja, tenaga kerja. Diharapkan dengan adanya SIHT ini nanti kita tahu dulu. Untuk harapan adanya SIHT ini, yang pertama tentu saja untuk mengurangi pengangguran, khususnya di Kabupaten Kudus, kemudian meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat Kudus semakin meningkat. Dan yang jelas, mengurangi peredaran rokok ilegal. Di tahun 2023 ini, Kabupaten Kudus mendapatkan pengembalian dana bagi hasil cukai tembakau sangat besar, yakni sebesar Rp238,52 miliar rupiah. Dari dana 238 miliar ini, 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, beberapa di antaranya yakni untuk peningkatan keterampilan kerja masyarakat dengan menyasar pekerja rokok dan masyarakat Kudus melalui pelatihan di BLK Kabupaten Kudus. Di tahun 2023 ini, Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus di mana melaksanakan 42 jenis pelatihan dan 147 paket pelatihan, di mana sumber anggaran pelatihan tersebut dari DBHCHT tahun 2023, sedangkan sasaran peserta pelatihan sebanyak 2.523 peserta. Sementara pelatihan keterampilan yang dilakukan antara lain, tata boga, pelatihan membuat kue, perbengkelan, otomotif, menjahit, tata rias, dan masih banyak jenis pelatihan. Menurut Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika, menjelaskan pelatihan yang paling diminati masyarakat Kabupaten Kudus yakni pelatihan tata boga, pelatihan pembuatan roti dan kue, dan barbershop.
Di tahun 2023 ini, di bulan September ini, serapan DBHCHT di Kabupaten Kudus dalam bidang kesejahteraan masyarakat sudah terserap 90% dan 10% masih berproses. Latihan di BLK pembuatan roti dan kue. Kebetulan hari ini membuat roti manis, apa martabak manis sama cupcake. Dilat, udah mau 2 minggu. Nanti tanggal 13 sudah selesai, 13 hari Rabu. Kemarin bikin cookies, bikin nastar, terus bikin bolu ban. Pokoknya banyak lah. Aneka kue ya. Jujur ya, dulu itu alumni Akbit. Anak-anak itu sukanya roti, tidak makan nasi sama sekali. Terus setiap pulang sekolah itu, tadi saya dikasih sama misnya roti ini enak oma, ngoten ra. Terus ya udah beli, kan ngoten. Terus dilelah pas di Instagram ada BLK pembuatan roti dan kue, ikut seleksi. Terus alhamdulillah lolos. Terus kan kesempatan gak dapet yang 2 kali ya mas ya, langsung ikut. Soalnya kan ini gratis ya dari dana cukai. Terus sakunya juga ada. Ya udah ikut pelatihan ini. Terus setelah ini sudah bisa apa sih? Kalau bikin brownies, alhamdulillah bisa kemarin buat di rumah. Soalnya kan yang bahannya ada, terus alatnya juga mudah. Kan soalnya kan belum punya semua ya mas ya, ini kan baru tahap apa ya, penjajakan dulu ini, nanti kalau udah bisa, insya Allah nanti buka usaha. Kedepannya mbak, setelah mengikuti pelatihan ini ada target khusus gak? Kan di rumah kan sebagai IRT, tapi ada Shopee juga, cuman kalau bisa ya buat tambah-tambah penghasilan, nanti buka usaha sendiri. Di rumah, dilelah di rumah itu juga deket sama pasar loh. Jadi nanti kan bisa dipasarkan langsung. Latihan PRK ini, pembuatan roti dan kue, itu ada sekitar 30 materi. Sekitar 30 praktek. Ada kue terang bulan, ada cake, kemudian ada roll cake, kemudian ada brownies, kemudian juga ada apa namanya, kari pak pusing atau pastel, dan lain-lain. Kalau setelah pelatihan selesai dari sini, biasanya kita pantau setiap minggu atau di ruang di grup WA juga kita buka untuk diskusi atau konsultasi sampai benar-benar dia bisa. Nanti kalau misalkan mereka benar-benar mau buka usaha, nanti kita dampingi sampai benar-benar dia bisa jalan. Seperti itu. Kalau untuk aktivitas mungkin mereka ya seperti biasa aktivitas mereka sendiri, tapi kalau untuk yang berhubungan dengan pelatihan ini, apabila mereka ada kendala kita datangi ke rumahnya atau mungkin kita arahkan bagaimana kalau mereka mau buka usaha itu seperti apa.
Kalau untuk peserta sendiri itu biasanya sebagian, Mas. Sebagian itu ada yang sudah memang open order walaupun belum buka toko, setidaknya dia sudah produksi home industry itu. Mungkin menerima pesanan roti atau pesanan yang lain seperti itu. Tapi kalau untuk yang besar belum. Mereka home industry sudah bisa menguasai. Iya, sudah bisa. Manfaatnya kan. Memang di sini kita ajarkan dari dasar, Pak. Dari dasar sampai benar-benar dia bisa membuat produk seperti itu. Tinggal nanti mereka meneruskan untuk masalah branding sama marketing seperti itu. Kerja BLK Kabupaten Kudus yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Kudus tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan saja. Bahkan di pelatihan ini, pelatih atau instrukturnya memiliki terobosan sendiri, yakni menggandeng sebuah perusahaan swasta di Kudus dan luar Kudus untuk para siswanya yang bersedia bekerja di perusahaan swasta di bagian bengkel. Dan kita ini dibiayai dari sumber dana DBHCHT. Kebetulan kita mempunyai beberapa kejuruan, salah satunya adalah pengelasan atau welding. Nah, di sini peserta pelatihan dibekali dengan keterampilan pengelasan, istilahnya berbasis kompetensi, Pak ya, berbasis kompetensi. Materi yang kita berikan sementara ini programnya adalah plat welder SMAW 1G posisinya, pengelasan di posisi 1G. Jadi pengelasan itu ada standar-standar yang harus dipenuhi, Pak. Mulai dari apa namanya, ukuran pengelasan, welding defect-nya atau cacat lasnya, itu ada batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan standar yang kita pakai. Kita kebetulan memakai AWS, Pak, American Welding Society, untuk pengukuran-pengukuran di welding defect-nya. Lulusan-lulusan dari sini biasanya terserap di perusahaan-perusahaan lokal. Ada juga yang berani merantau ke luar daerah. Seperti kemarin ada yang di McDermott, di Pekanbaru, ataupun Riau. Kalau di lokal biasanya diserap oleh PT Pura, Pak, di unit workshop itu. Gimana? Kita memang ada link perusahaan. Istilahnya apa ya, jejaring kerja sama begitu ada, Pak. Ada salah satunya PT Pura tadi, terus workshop-workshop di sekitar lingkungan Kabupaten Kudus itu juga kita data, kita ajak kerjasama, seperti Bakti Karya Mulia yang ada di Jatiwetan itu dia kadang-kadang butuh istilahnya tenaga dari kita untuk lulusan-lulusan dari pengelasan itu. Gimana? Output dari pelatihan ini, Pak, itu setelah kita uji kompetensi, mereka kan mendapatkan sertifikat kompetensi ya. Itu merupakan bekal untuk istilahnya melamar pekerjaan di beberapa perusahaan konstruksi maupun di manufaktur. Tahun kemarin itu PT Pura juga membutuhkan beberapa tenaga pengelasan, nah itu kita suplai, Pak, kemarin dari PT Pura itu. Kita paling memberikan informasi-informasi untuk penempatan-penempatan itu melalui Yoster Inban. Kita ada semacam sistem informasi untuk apa namanya, lowongan-lowongan pekerjaan itu, Pak. Sementara di bagian menjahit busana, sebagian besar diminati oleh kaum perempuan. Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemkab Kudus secara tanpa pungutan biaya ini, peserta pelatih berencana untuk membuka peluang usaha di rumah.
Sudah 14 hari jalan ini. Diajari apa? Menggambar pola, mengukur pola itu sendiri, terus jahit, terus ngobras. Ini tadi belajar ngukur badan temannya, nanti dibuat pola, dinilai ke bu guru dulu, nanti baru digunting, lalu diguntingkan apa? Di ini, di kain. Nanti kainnya digunting, lalu dijahit. Tahapan yang dari awal dari sini sampai sekarang itu berapa? Pertama kali di sini 2 hari itu motivator. 2 hari, setelah hari ketiga itu langsung diampu sama Bu Masriah, itu disuruh gambar pola, tapi pola dari buku, nganut buku dulu, ikuti arahan buku dulu, ditulis di anu, digambar di karton, terus digunting, terus kita ngambil diberi kain dari sini, di pola itu disejajarkan dengan kain, dipotong langsung dijahit, jadi tunik yang pertama. Terus yang kedua, kemarin hari Senin itu disuruh buat apa Mbak itu? Blus. Yang kedua, blus yang sokat itu 2 blus itu pengerjaannya hanya 2 hari. Karena itu udah dipotong ke Bu Masriah, kita tinggal jahit dari lengan, dari ini tinggal jahit. Hari ini hari ke-14 kita disuruh membuat gamis diri kita sendiri. Jadi yang tadi yang ukur teman kita, terus kita yang bikin pola di karton, kita gambar, nanti dinilai ke bu guru, karton itu digaris ke bu guru, setelah itu digaris ke apa? Kain, langsung kainnya dipotong nanti dijahit. Kalau saya pribadi memilih di sini karena pertama kan awalnya saya tahu kalau ada pelatihan itu ada tetangga saya yang ikut BLK Tata Boga. Terus saya disuruh ngecek di Instagramnya BLK, lalu ada ini, ada pembukaan pelatihan dari Bea Cukai ya Bu. Ini dari Bea Cukai. Terus kita daftar. Hari itu jam 12 siang diposting, saya lihatnya jam 10 malam. Itu langsung saya posting karena kan katanya cepet-cepetan gitu. Nah, memilih ke sini karena di sini itu yang paling terdekat. Dari saya kan orangnya orang Dewi, Kandang Mas Cerangeng. Jadinya saya ke sini memilih menjahit karena saya sendiri sudah punya anak 2, sudah punya rumah sendiri, jadi suami itu tidak mengizinkan saya kerja di luar. Jadi saya memilih bagaimana saya bisa berkreativitas walaupun di rumah. Manfaatnya dari 14 hari ini yang saya rasakan, saya itu udah bisa ya sedikit banyaklah menjahit. Jadi rencana saya itu ya semoga bisa nanti keluar dari sini bisa langsung beli mesin jahit, langsung praktek di rumah, entah itu nanti ngambil konveksinan atau bisa buat apa ya, usaha menjahit sendiri di rumah. Selain di bawah bimbingan BLK Kabupaten Kudus, Dinas Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus juga menggandeng Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP-RTMM-SPSI Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pekerja rokok di Kudus. Hingga saat ini, RTMM Kabupaten Kudus telah melaksanakan 16 kelas, di antaranya mengolah ikan, menjahit, barbershop, rias pengantin solo, dan banyak lagi jenis kelasnya. Kali ini Pak Win, seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Ini adalah acara pelatihan ya, kerjasama nih dengan BLK. Si dimana ini meneruskan program pelatihan yang kemarin yang sudah berjalan. Ini tinggal 2 pelatihan. Artinya ini sudah 16 kelas. Ini kelas vanilla sama kelas kerajinan tangan sebelum amaran. Pak, ini total ada berapa kan Pak kegiatan Pak untuk dana cukai yang digunakan untuk pelatihan Pak? Untuk pelatihan ini kita mendapatkan kelas 16 kelas. Ya, 16 kelas. Untuk kait soal anggaran ini itu kan nanti bisa jenengan tanya sama di BLK ya. Kita mendapatkan 16 kelas. Satu kelasnya berapa? Satu kelasnya 16 orang.
16 itu diantaranya apa saja, Pak? Ada pengolahan ikan, ada ini menjahit pakaian anak, menjahit pakaian pria, ada barbershop, ada yang lain nih, Mas, banyak. Gimana? Target rampungnya, rampung kelas. Ini kelas yang terakhir. Ini rencana di 17 hari. Nah, berarti tinggal 17 hari. Berarti ini selesai semuanya ya, Pak? Betul. Oh, antusias pekerja rokok untuk mengikuti pelatihan ini seperti apa sih, Pak? Oh, sangat-sangat membantu sekali bagi teman-teman pekerja ya. Karena apa? Dia bisa menambah income pendapatannya. Mendapatkan paling tidak ada nilai tambahnya, sehingga penghasilannya dia di rumah pun lumayan buat keluarga. Banyak yang dia itu dari hasil pelatihan ini, dia mengikuti kelompok dengan teman-temannya, gabungan, terus membuat usaha berjalan. Ada yang COD-an, ada yang pesen-pesenan gitu. Kalau dari hasil pantauan pasca mengikuti pelatihan ini, Pak, mungkin pantauannya seperti apa, Pak? Dari kami, pantauan nih, saat ini banyak teman-teman yang ikut gabung. Kalau ada kegiatan, kita akomodir produk-produknya. Misalkan dia pandai masak, kita ikutkan untuk pesan makanan. Dalam penggunaan DBHCHT Kabupaten Kudus tahun anggaran 2023, bidang yang didanai DBHCHT yakni kesejahteraan masyarakat mendapat alokasi sebesar 50%, kesehatan 40%, dan penegakan hukum 10%. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, selain kegiatan peningkatan keterampilan kerja, DBHCHT juga dialokasikan untuk kesejahteraan pekerja rokok yang disalurkan langsung kepada pekerja rokok di Kudus, yakni BLT yang diberikan langsung kepada pekerja rokok di Kudus. Bupati Kudus Muhammad Hartopo mengungkapkan, secara keseluruhan, serapan anggaran DBHCHT Kabupaten Kudus terserap dengan baik. Bahkan di akhir masa kerjanya ini, pihaknya terus berupaya agar peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus nol. Dirinya juga berupaya agar sentra industri hasil tembakau dapat segera dikerjakan dalam waktu dekat ini. Meskipun di tahun 2023 ini baru akan dilaksanakan proses awal seperti master plan dan pengurukan atau pematangan lahan hingga drainase, dengan perkiraan mampu menyerap anggaran sebesar Rp29 miliar. Rencana pembangunan SIHT ini merupakan kegiatan yang didanai oleh DBHCHT Kabupaten Kudus dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Yang belum tercapai apa, Pak, saat ini, Pak? Yang belum tercapai untuk saat ini yang nggak bisa sudah kita agendakan adalah pembangunan SIHT. Karena ini tahapannya baru DID, langsung kemarin master plan, terus pengurukan, hanya fondasi. Jadi nanti dilanjutkan di 2024. Pan DBHCHT, Pak, secara keseluruhan seperti apa, Pak, di anggaran murni ini, Pak? DBHCHT secara keseluruhan oke, tidak ada masalah. Kemarin ada prioritas DES 38 miliar, itu memang diprioritaskan untuk infrastruktur. Tapi ada dua jembatan yang batal karena salah administrasi, yang tidak bisa dilaksanakan, itu aja. Terus kemarin ada tambahan lagi, kalau tidak salah, dari DES itu 23 miliar. Tapi nanti agendanya dalam pembahasan ini di program. Kalau SIHT sendiri mungkin September ini sudah mulai bisa dijalankan atau bagaimana, Pak? Sudah bisa. Kemarin Anda Lali sudah suruh kita urus, tidak mau aku lewat telepon-telepon, lewat kirim WA atau kirim surat, tidak mau. Harus ke sana. Kemarin dari Naker sama Disub, kita suruh ke sana untuk mengurus itu. Katanya Senin sudah tidak datang direktur, nanti minggu depan insya Allah turun. Pak, terakhir, Pak, harapannya dengan SIHT ini ketika nanti berdiri seperti apa, Pak? Ya tentunya bisa menampung, bisa memfasilitasi para pelaku usaha rokok, Mas. Ini harapan kita seperti itu. Karena dengan adanya KIHT kemarin, memang kita tidak mencukupi. Dan adanya waiting list, ya kan? Ada waiting list sampai 17 atau berapa orang. Dengan adanya SIHT ini bisa menampung semua. Dan kita bebas dari rokok ilegal. Oke? Kalau untuk bidang kesmas terkait dengan alokasi DBHCHT tahun 2023, di Dinas Naker Finkop UKM Kabupaten Kudus ini dialokasikan sebesar 20%, terbagi menjadi untuk pelatihan yang ada di UPTD BLK dan selebihnya di SIHT untuk pembangunan sentra industri hasil tembakau.
Nah, untuk pelatihan sendiri ini ada 42 jenis pelatihan dan 147 paket pelatihan dengan sasaran peserta sebanyak 2.523 peserta. Kalau untuk serapan cukai khususnya untuk pelatihan ini sudah 90% selesai. Artinya tinggal 10% lagi, ini masih berproses. Dan ada satu paket pelatihan ini yang nanti kita geser di perubahan. Awalnya untuk pelatihan pandai besi ini kita alihkan menjadi paket pelatihan pembuatan caping kalu. Ini kita ada regulasinya untuk persyaratan mengikuti peserta untuk mengikuti pelatihan, ada perbubnya, peraturan Bupati Kudus. Yang pertama adalah pekerja rokok. Yang kedua, keluarga pekerja rokok. Yang ketiga, pekerja yang terkena PHK. Kemudian selanjutnya, masyarakat umum. Jadi masyarakat umum ini boleh mengikuti pelatihan yang bersumber dana dari DBHCHT dengan persyaratan minimal 17 tahun dan ber-KTP Kudus. Syaratnya itu. Harapan kami di Dinas Tenaga Kerja dan KPKM Kabupaten Kudus ini untuk serapan anggaran yang bersumber dari DBHCHT kami harapkan bisa maksimal. Artinya kami bekerja, berupaya semaksimal mungkin sesuai regulasi dan kedepannya bisa terrealisasi dengan baik dan maksimal. Diharapkan dengan akan berdirinya SIHT ini akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kudus serta menekan peredaran rokok ilegal di Kudus yang dikenal dengan Kota Kretek.